Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan Haji Permana Sari bersama dengan tim pengurus PKK dan perwakilan Dinas Pendidikan Barito Selatan melakukan kunjungan ke SMPN 5 yang berada di Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat kesiapan sekolah yang akan mengikuti Lomba Sekolah Sehat Nasional pada tahun 2020 ini. Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan, Hajah Permana Sari, pada hari Rabu kemarin melakukan kunjungan ke sarana pendidikan PAUD dan SMP yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat Nasional. Salah satunya adalah Sekolah Menengah Pertama SMPN 5 Dusun Selatan di Desa Baru. Dalam kunjungannya kali ini, Hajah Permana Sari didampingi oleh beberapa unsur pimpinan SOPD dan sejumlah pengurus PKK Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan dari kunjungan rombongan ketua TP PKK tersebut adalah dalam rangka melihat segala bentuk kesiapan pihak sekolah yang akan mengikuti Lomba Sekolah Sehat Nasional tahun 2020 ini. Hajah Permana Sari dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke PAUD dan SMP selain melakukan penilaian lomba. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari program pemerintah daerah untuk melihat secara langsung kondisi sekolah-sekolah PAUD dan SMP yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Ia juga menyampaikan bagi sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat Nasional, tentunya ada beberapa poin penilaian yang harus dilengkapi oleh sekolah-sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat Nasional tersebut. Terutama pada ruangan UKS, halaman sekolah, dan kebersihan lingkungan sekolah itu sendiri. Pada hari ini kami tim penggerak PKK bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan melakukan kunjungan ke SMP 5 Baru dalam rangka Lomba Sekolah Sehat. Jadi kami melihat kesiapan dari sekolah, terutama bagaimana kondisi misalnya UKS-nya, kebersihan lingkungan sekolah, juga WC, sampah, dan lain-lain. Jadi kami berharap kedepannya sekolah bisa meningkatkan lagi pelayanan kepada siswa khususnya dalam masalah kesehatan. Dirinya berharap masing-masing sekolah yang telah terpilih sebagai delegasi terbaik yang akan mengikuti Lomba Sekolah Sehat Nasional tahun 2020 ini harus membuat program dan kinerja guna mewujudkan sekolah sehat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ruli.